Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Kamis malam Jumat 18 Zulqa'dah 1438 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah untuk kembali duduk bersama di Masjid Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Handil Bakti, Kabupaten Baritokuala ini, untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kajian rutin setiap Kamis malam Jumat di masjid ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas masih kajian tematik, yaitu dengan tema lelah menuntut ilmu. Tema ini akan menyebutkan adab-adab menuntut ilmu. Tetapi sebelumnya, saya ingin memberikan pendahuluan. Pendahuluannya adalah, biasanya di dalam agama Islam terdapat kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Tetapi biasanya pula kemuliaan itu tidak mudah digapai dan dicapai. Saya beri contoh, surga, salah satu kemuliaan dan nikmat yang dijanjikan oleh Allah
subhanahu wa ta'ala. Ternyata menggapainya tidak mudah. Harus melawan sesuatu yang kita benci. Harus melawan nafsu. Harus melawan syahwat. Sesuatu yang kita lawan itu benci. Harus dilawan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci, penuh sesuatu perjuangan. Ingin masuk surga harus usaha. Bukan hanya sekedar angan-angan tanpa usaha. Bangun subuh, ingin nyaman jalan di atas sirat, bangun subuh, kemudian pergi ke masjid, salat subuh berjamaah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, basyiril masyain fi dhulami ila al masajidi bin nurit tam yaum al qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid-masjid, mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Harus usaha. Sulit. Kenapa? Karena ganjarannya surga. Sama dalam hal-hal lainnya, banyak sekali. Contoh, pahala bersedekah. Besar pahalanya, tanpa batas. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Dari tiap-tiap bulir dari 7 tadi menumbuhkan 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Allah maha luas dan maha mengetahui. Para ulama sebagian mengatakan di sini pahala orang yang bersedekah tanpa batas. Karena Allah akhiri ayat ini dengan maha luas. Tapi sulit sedekah itu. Lihat hadis Rasul yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya, "Ayyus sadaqati a'zamu ajran?" Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Maka beliau menjawab, "Juhdun muqim." Sedekah yang dikeluarkan tatkala dalam keadaan kita memerlukan uang dan sedikit harta kita, tatkala itu sedekah, itu besar pahalanya. Wajar kalau seandainya ada orang luas rezekinya bersedekah sana sini sana, ini memang kerjaannya. Ini enggak, yang sedikit disedekahkan. Makanya dalam riwayat yang lain, sedekah yang paling besar pahalanya, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Kamu bersedekah dalam keadaan sehat. Biasanya kalau sehat itu ingin jalan kemana, ingin makan apa, ya sehat tak, kemudian takhshal faqra, anta sahihun syahihun, sehat kemudian bakhil. Karena ingin makan apa saja, ingin kemana saja, akhirnya bakhil dia. Tapi dalam keadaan seperti itu, dia juga ingin kaya, takut miskin, tapi masih bersedekah. Nah, itu besar, paling besar pahalanya. Nah, sama menuntut ilmu, besar pahalanya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, dan juga Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan yang lainnya, di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa innal anbiya wa innal ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman
Walakin warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Artinya, dan sesungguhnya para nabi, para ulama adalah pewaris dari para nabi. Dan sesungguhnya para nabi alaihissalam tidak mewariskan emas dan perak, tetapi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu tersebut, sungguh dia telah mendapatkan bagian yang besar. Nah, ini salah satu bagian besar dari ilmu apa? Orang muslim itu kan gaya hidupnya bukan berpikir di dunia, bagaimana nyaman di dunia, enggak. Orang muslim itu berpikir bagaimana nyaman kehidupan setelah kematian. Itu gaya hidup, lifestyle-nya orang muslim. Bagaimana Anda jalan tadi dari rumah, dari mana-mana, jauh, ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, naik mobil. Tujuannya untuk menuntut ilmu. Bagaimana menuntut ilmu ini, belajar agama ini, nanti membuat kita nyaman setelah kehidupan, setelah kematian. Itu kan gaya berpikirnya orang muslim. Ya. Nah, tadi Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang mengambil ilmu, maka dia mengambil bagian yang besar. Salah satu bagian yang besar adalah, dan kemuliaan ilmu adalah, dia akan, walaupun nyawanya sudah berpisah dari tubuhnya, kemudian tulang ekornya tinggal tulang ekor pada tubuhnya, seluruh tubuhnya hancur, tetapi pahala terus mengalir. Terus mengalir. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Jika seorang anak Adam mati, ya, dan banyak-banyak ingat mati, terutama tatkala kita lagi lalai, lagi terlalu banyak dunia, ingat mati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'anhu 'amaluhu." Jika seorang manusia mati, maka terputus amalnya kecuali dari tiga. Shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Au waladin salihin yad'ulah. Tiga perkara ini, nomor satu sedekah jariah, yang kedua ilmu, yang ketiga anak yang saleh yang mendoakannya. Tiga perkara ini sumbernya ilmu. Seseorang tidak akan bisa bersedekah tanpa ilmu. Seseorang tidak akan bisa menjadikan dirinya sebagai anak saleh ataupun mendapatkan anak saleh tanpa ilmu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, itu keutamaan ilmu yang disebutkan dalam hadis Rasul tadi. Siapa yang mengambil ilmu, maka dia berarti mengambil warisan yang besar. Apa itu warisan besarnya? Salah satunya ini, pahala terus mengalir walaupun dia sudah mati. Terus pahala mengalir. Ada pepatah Arab mengatakan, yamutul alim wa yabqa kitabuh. Orang alim mati, tapi masih tersisa kitabnya. Selama kitabnya dibaca, selama itu dia dapatkan pahala. Minimal dapat doa dari yang membacanya. Qala al-musannifu rahimahullah, penulis rahimahullah berkata, semoga Allah merahmatinya berkata. Minimal kalau dibaca bukunya, didoakan oleh orang. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, karena tadi poin pertama tadi saya sebutkan bahwa di dalam agama Islam kebiasaannya kalau ada pahala banyak amalannya sulit. Ya. Kalau ada pahala besar surga, maka harus melawan hal-hal yang merupakan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Nah, karena ilmu tadi pahalanya besar, sampai mati pun dia dapat. Sampai mati dia dapat. Ya. Saya kalau berbicara sampai mati itu ingat guru mengaji. Dulu guru mengaji dari Tejeleha, itu namanya Muhammad Yusuf. Guru mengaji pertama saya punya tiga guru mengaji. Guru mengaji Muhammad Yusuf di Tejeleha, kemudian Kiai Haji Abdul Basir di Kudus, kemudian Syekh Ubaidullah Al-Afghani di Masjid Nabawi. Yang terakhir
meninggal rahimahullah. Dan yang pertama juga meninggal rahimahullah. Saya selalu ingat, ini setiap kali saya ngajarin orang baca Quran atau ceramah, itu yang dapat pahalanya guru Muhammad Yusuf itu. Yang pertama kali, yang kalau kita baca dulu tidak ada ikra. Ya, dulu tidak ada ikra. Di bawah lampu Petromax 5 watt. Kalau kada bisa menangis kada ketahuan. Ya, asalnya yang ikut 15-an orang, tinggal satu ulun seorangan sampai hatam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu beliau meninggal, pahalanya masih sampai sekarang. Besar kan? Besar pahalanya. Tetapi pahala yang besar tersebut, ilmu tersebut dituntut tidak mudah, harus dengan adab-adab. Makanya malam ini kita belajar adab menuntut ilmu. Makanya saya kasih tema lelah menuntut ilmu. Karena memang menuntut ilmu itu tidak mudah. Antum sekarang saja, Bapak Ibu, meluangkan waktu. Mungkin ada yang habis kerja, ya, belum mandi mungkin, mandinya di sini. Ya, macam-macam. Kemudian ninggalkan anak, istri, ninggalkan macam-macam pekerjaan, harus tutup toko lebih cepat agar bisa setiap malam Jumat ke sini untuk mengaji ilmu dan semisalnya. Harus ada usaha. Ada usaha agar mendapatkan tadi. Walaupun sudah mati, kita ini kan, Pak, sebagaimana sudah saya sebut, kita ini gaya hidup kita itu bagaimana bisa nyaman setelah mati. Itu aja. Kan usaha yang mikir bagaimana hidup nyaman setelah mati. Itu adalah cita-cita muslim. Enggak usah banyak cincong, banyak sana sini, enggak usah. Bagaimana nyaman hidup setelah mati? Itu cita-cita muslim. Itu gaya hidupnya seorang muslim. Maka kita ini kalau sudah mati, masuk ke dalam kubur, tidak lebih, karena sebagian ulama anatomi tubuh, kalau sudah masuk ke dalam tanah, 20 hari sudah tinggal satu tulang ekor. Dan itu sesuai dengan hadis Rasul, riwayat Imam Muslim. Ma syai'un minal insan illa bali. Tidak ada sesuatu yang ada pada tubuh manusia kalau sudah dikubur kecuali akan binasa. Illa ajbun dhanab wa minhu yurakkabu yaumil qiyamah. Kecuali satu tulang ekor yang dengannya nanti di hari kiamat Allah akan menurunkan hujan seperti air mani, kemudian air mani tersebut menimpa kepada satu tulang ekor itu, kemudian kembali lagi diciptakan seperti dia kembali. Itu yang harus kita pikirkan. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Karena pahalanya besar, maka ada adab-adabnya. Mari kita sekarang membaca beberapa adab dari menuntut ilmu. Yang pertama, adab paling utama adalah karena menuntut ilmu, Bapak datang ke sini itu ibadah loh. Dan ini saya ingin rubah persepsi bahwa ibadah bukan hanya rukuk, sujud, doa, baca Quran, bukan. Menuntut ilmu pun ibadah. Kenapa? Karena dicintai dan diridhai oleh Allah. Pengertian ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Kata yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang lahir ataupun yang tersembunyi, itu ibadah. Anda duduk, saya duduk di sini, Anda duduk di sini adalah ibadah kepada Allah. Maka kalau berbicara ibadah, harus adabnya ikhlas. Tidak manfaat kita duduk tadi dari jam 7 sampai nanti jam sekian habis isya, ya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya tidak ikhlas. Karena dia jenis ibadah. Ya. Lihat hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, kemudian Imam Hakim, dan disahihkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i dalam kitab Riyadhus Salihin.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'arada min ad-dunya, lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Siapa saja yang belajar sebuah ilmu agama yang ilmu tersebut dituntut karena wajah Allah, semestinya ilmu itu dituntut karena ikhlas karena Allah, lalu dia tidak tuntut kecuali karena ingin mendapatkan secuil dari dunia, maka dia tidak akan mendapatkan arfal jannah, bau wanginya surga pada hari kiamat. Nah, ini berbahaya. Makanya saya katakan tadi, ketika pahalanya besar, pahalanya mengalir sampai kita sudah mati, maka amalannya pun berat. Harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, malah menjadi bencana buat kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Umar bin Khattab, "Inna hadzal Qur'an yarfa'u bihi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Kadang Al-Qur'an itu bisa mengangkat derajat seseorang di dunia dan di akhirat, kadang bisa menghempaskan seseorang di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-gara tidak ikhlas. Bahkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam api neraka adalah orang yang belajar ilmu bukan karena ikhlas, tetapi agar dikatakan sebagai alim, sebagai allamah, arif billah, ya, tidak ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Selalu letakkan, perbaiki niat dalam menuntut ilmu agama. Timbul pertanyaan. Perkataan Imam Ahmad, beliau mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai' idza liman shahhat niyyatu." Ilmu tidak ada yang menandinginya. Antum menuntut ilmu ini, ya, bisa dipastikan lebih utama dibandingkan orang yang sholat di pojok sana misalnya. Dia dari mulai jam 7 sampai azan isya. Dan sebagai pengetahuan, ulama-ulama salaf terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in rahimahumullah, mereka senantiasa kalau tidak ada majlis ilmu di antara maghrib dan isya, mereka isi dengan ibadah sholat. Nah, kalau seandainya ada orang misalkan di pojok sana sholat, ya, kemudian kita nuntut ilmu di sini, maka pahalanya lebih besar kita dibandingkan yang itu. Kenapa? Orang sholat itu untuk dirinya sendiri, sedangkan orang yang nuntut ilmu untuk dirinya dan untuk orang lain dia bisa amalkan. Maka Imam Ahmad mengatakan ilmu tidak ada yang menandinginya, tetapi dengan syarat jika benar niatnya. Kemudian beliau ditanya, "Wa kaifa dzalik?" Bagaimana niat yang benar dalam menuntut ilmu? Nah, ini dia. Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan di dalam dirinya mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Itu niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Ini adab yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tidak akan manfaat nuntut ilmu kita, bahkan bisa menjadi kesengsaraan menuntut ilmu kita kalau tidak ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah." Orang yang paling pertama kali akan diceburkan ke dalam neraka adalah orang yang menuntut ilmu liyuqala alim, agar dikatakan sebagai orang yang berilmu, sebagai orang pintar, ahli hadis, hafal Quran. Maka hati-hati ketika nuntut ilmu, harus ikhlas. Ikhlas itu murni, suci, putih, bening, tidak ada campuran, tidak ada kotoran. Kalau ingin ilustrasi ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
Wa innalakum fil an'ami la'ibratan musqiqum mimma fi butunihi min baini farthin wadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Surah An-Nahl surat ke-16 ayat 66. Yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak, unta, sapi, kambing, itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian. Apa pelajarannya? Pelajarannya tentang ikhlas. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya. Kita kalau memerah susu sapi, memerah susu unta, susu kambing, ya, maka kami beri minum dari perut binatang-binatang ternak tersebut. Apa? Susu yang murni. Susu yang ikhlas. Ya, susu yang ikhlas. Bagaimana susu ikhlas itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, min baini farthin wa dam. Yang keluar antara tahi dan nanah, dan darah. Jadi kalau kita perah susu itu sebenarnya dia sedang keluar di antara tahi dan darah. Tapi ketika susu itu keluar dia murni, tidak tercampur walau sekian 0,000000% pun. Enggak terkumpul. Tidak nyatu dengan darah, tidak nyatu, mohon maaf, dengan tahi, enggak ada. Makanya kalau diperah susu sa'igan lisyaribin. Cocok untuk diminum. Begitulah amal kalau ikhlas, dia cocok untuk diterima oleh Allah. Ini ilustrasi ikhlas yang paling luar biasa disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dan itu membantah ilustrasi ikhlas. Sebagian orang mengatakan ikhlas itu masuk WC, keluarkan apa yang ada di dalam perut, kemudian keluar tanpa memikirkan apa yang sudah dikeluarkan. Itu menghina kata ikhlas. Ya. Ini para ikhwah. Adab yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertakwa kepada Allah. Semakin berilmu semakin takwa. Karena Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah ulama. Maka adab dalam menuntut ilmu, semakin berilmu semakin takwa. Semakin berbeda beribadahnya lebih baik. Menjauhi maksiatnya lebih takut kepada Allah. Galisannya lebih dibandingkan sebelum menuntut ilmu. Kelakuannya terhadap istri anaknya lebih dibandingkan sebelum menuntut ilmu, lebih santun, lebih dewasa, kada perajuan. Ini suami dikit-dikit perajuan, masin sedikit banting pintu, makan di soto Bang Ahmad. Ya, ini enggak pantas jadi suami. Suami itu harus dewasa, pemimpin. Ya, tidak harus sabar. Karena kita hadapi adalah seorang makhluk perempuan yang Allah ciptakan dari tulang rusuk paling tinggi sebelah kiri. Tulang rusuk paling tinggi itu paling bengkok. Makanya kadang-kadang 5 menit sidin ketawa, imbah itu kedede apa-apa, menangis sidin. Itu tuh perempuan tuh begitu. Ya, ini Bapak Ibu. Maka semakin nuntut ilmu semakin baik akhlaknya, semakin bertakwa kepada Allah. Semakin bagus salatnya. Ada perkataan menarik, man hafadha 'ala salawat hafadha 'ala jami'il huquq. Ini perkataan indah. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka hak-hak lain pun dia akan lebih jaga. Kenapa? Haknya Allah saja dia jaga, bagaimana hak-hak yang lain? Nah, orang yang sudah nuntut ilmu harus lebih bertakwa. Dan susah untuk masuk ilmu ke dalam hati kalau tidak bertakwa. Makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, maksudnya dibeli dengan secara yang haram, atau buat zat yang dimakan dan yang diminum haram, ini susah untuk masuk ke dalam ilmu, ke dalam dirinya ilmu. Telinga tidak mendengar kecuali hal-hal yang dihalalkan, ya, meninggalkan hal yang diharamkan. Semakin belajar semakin dia takut kepada Allah, meskipun tidak dilihat ustadznya. Ya, betul, ya, pakai jilbab besar
sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah, bukan hanya di Masjid Utsman bin Affan, maka semakin berilmu semakin bertakwa kepada Allah. Nah, orang yang bertakwa akan dimudahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in 'alim. Bertakwalah kepada Allah dan maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Saya ingat dulu, Pak, para santri itu kalau lagi mau ujian, wah itu berbenah. Para santri dulu waktu di pesantren kalau mau ujian itu berbenah. Yang asalnya meninggalkan sholat duha jadi semangat sholat duha. Yang asalnya meninggalkan sholat tahajud jadi semangat sholat tahajud, sholat witir. Ya, kenapa? Karena mau ujian. Ujian di pondok pesantren beda, lebih sulit dibandingkan ujian di sekolahan luar. Karena ujian ada ilmu-ilmu agama yang dia harus hafal, dia harus pahami. Maka akhirnya dia berbenah. Dengan itu dia akan mudah dapatkan ilmu. Dan saya berpesan pada ikhwah, tidak akan pernah masuk Al-Quran yang dicampur dengan musik. Tidak akan masuk. Ingin hafal Al-Quran? Ilmu itu. Ilmu. Maka tidak akan pernah masuk yang dicampur dengan musik. Seperti tidak akan bercampur kegelapan dengan cahaya, yang akan campur. Taib. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ilmu. Ini bagian yang kedua tadi sebenarnya, tetapi saya sendirikan karena dia penting. Orang yang berilmu terkenal dengan pengamalan ilmunya. Semakin berilmu semakin mengamalkannya. Bahkan kaum Yahudi dikutuk oleh Allah dan dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat, mendapatkan gelar al-maghdubu alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Gara-gara kenapa? Karena berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Makanya para ulama mengatakan man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud. Siapa yang merusak atau rusak dari ulama kita, orang yang berilmu, maka di dalam dirinya terdapat keserupaan dengan kaum Yahudi. Maka saya berpesan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah agar menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ada perkataan Imam Ahmad menarik. I'mal bisunnah walau marratan takun min ahliha. Kerjakan ajaran Rasul walaupun sekali, maka niscaya kamu termasuk ahlu sunnah. Hadis apapun yang kita sudah dengar, maka amalkan walau sekali, maka niscaya kita termasuk dari ahlul hadis yang mengikuti hadis tersebut. Kalau seandainya orang yang tidak mengamalkan ilmunya, bagaimana Ustaz? Maka digambarkan oleh Allah dengan penggambaran yang buruk sekali. Di dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang kelima, "Matsalul ladzina humilu at-Taurah, tsumma lam yahmiluha, kamatsalil himar yahmilu asfara. Bi'sa matsalul qaumi alladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz dzalimin." Perumpamaan orang-orang yang dibebani untuk kitab Taurat, diberikan kitab Taurat, lalu mereka tidak mengamalkannya, itu seperti keledai, bukan kedelai ya, keledai yang membawa buku yang begitu banyak, ya, tetapi tidak paham apa manfaatnya, penampilan doang. Ya, saya beri contoh. Misalkan tidak mengamalkan ilmunya, kemana-mana pakai peci, pakai baju koko. Sudah jarang pakai kaos sekarang. Kenapa? Penuntut ilmu. Ya, malu pakai kaos sekarang, penuntut ilmu. Padahal halal aja, mubah saja pakai kaos, penuntut ilmu. Tetapi itu di luaran. Kalau di dalam rumah, semua dilanggar. Peci dilepas, baju koko dilepas, jenggot lepas. Semua ditonton. Sampai sinetron ditonton, film India ditonton.
Ya, semua ditonton. Mana amal atas ilmunya? Mana yang tadi ayat kita sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama." Surat Fatir ayat 28. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Mana tadi? Ya, maka amalkan ilmu yang sudah didapatkan. Kalau tidak ingin seperti keledai yang membawa buku-buku. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bisa matsalul qaumi alladziina kadzdzabu bi ayatillah." Sungguh buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Lihat, sekarang bagaimana yang namanya mengamalkan ilmu? Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, "Laisal ilmu ma hufiz, al ilmu ma yanfa'." Bukanlah ilmu itu yang cuma dihafal, enggak, tetapi bagaimana ilmu itu bermanfaat. Bermanfaat untuk orang lain, ya. Bermanfaat untuk keluarganya. Itu ilmu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Perkataan Imamul Muhaddithin, imamnya para ahli hadis, Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri. Beliau ini wafat pada tahun 2 pada abad ke-3 Hijriah. "Talabul ilm ahabu ilaika awil amal?" Wahai Sufyan, wahai ahli hadis, menuntut ilmu ataukah mengamalkannya yang lebih engkau sukai? Maka beliau mengatakan, "Innama yuradul ilmu lil amal, fala tad'u talabul ilm lil amal, wala tad'u al amal li talabil ilm." Artinya, sesungguhnya tujuan ilmu itu adalah mengamalkan. Maka jangan sampai kamu meninggalkan menuntut ilmu karena kamu mau beramal. Karena tidak bisa beramal kecuali dengan ilmu. Dan jangan sampai meninggalkan amal karena kamu harus menuntut ilmu. Jadi dua-duanya itu berkaitan. Dan saya berpesan, Pak, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin banyak ikut pengajian, kemudian kalau dia tidak kerjakan, semakin besar dosanya. "Ustaz, kalau begitu, kalau usahin kita nuntut ilmu." Ya, silahkan azan dulu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Karena waktu, maka saya akan sebutkan, ada sebutkan secara penyebutan saja tanpa penjelasan, ada sekitar 14 adab dalam menuntut ilmu. Silahkan dicatat. Yang keempat yaitu bersabar dalam menuntut ilmu. Sabar waktunya, sabar dengan gurunya, ya, sabar menempuh perjalanannya, bersabar. Yang kelima, tidak sungkan untuk bertanya jika belum paham. Maka nanti diharapkan dalam kajian rutin kita nanti, kalau sudah kita membaca kitab, maka diharapkan untuk jangan sungkan bertanya kalau seandainya memang belum paham. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innama syifa'ul ayyis su'al." Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Yang keenam yaitu semakin berilmu semakin tawadhu', semakin rendah hati, tidak sombong. Jika dinasihati menerima, itu orang-orang tawadhu'. Yang ketujuh, harus punya tekad kuat untuk menuntut ilmu. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke sini penuh usaha. Ada yang jauh-jauh datangnya, ada yang dekat, ada yang sudah ngatur waktu, pokoknya malam Jumat saya ikut. Ada yang sudah ngatur, usaha. Yang kedelapan, ikhtiarus sahib, yaitu mencari kawan yang memang bisa diajak untuk menuntut ilmu agama. Ya, kawan yang memang mempunyai tekad untuk menuntut ilmu agama. Yang kesembilan, ada penuntut ilmu agama adalah meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama.
Sebab saya ingat dulu Pak, mahasiswa-mahasiswa di Madinah, sebagian mereka mempunyai target, sebulan ini saya harus hafal doa-doa di dalam sholat selain yang sudah saya baca. Doa ruku itu kan banyak, doa sujud kan banyak, bukan hanya subhana rabbiyal a'la, bukan hanya subhana rabbiyal azim, banyak hadis-hadis sahih doa-doa rasul. Maka dia punya tekad, targetnya harus menghafal bacaan-bacaan sholat yang belum pernah saya baca dan hadisnya sahih. Nah, ini membuat orang semakin semangat ya, meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Yang ke-10 yaitu menghormati ulama tanpa mengkultuskannya. Dihormati ulamanya tanpa mengkultuskannya. Tata cara bertanya, tata cara mendebat ya, dan semisalnya. Kemudian yang ke-11, ini penting, ada penuntut ilmu apabila ada masalah khilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, berlapang dadalah. Kalau terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, maka berlapang dadalah. Terutama pendapat, perbedaan pendapat yang mu'tabar, yang memang diakui. Ya, berlapang dadalah. Dari mulai imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik berbeda pendapat, maka berlapang dadalah. Yang ke-12 yaitu beradab dengan yang mengajari ilmu. Kemudian yang ke-13, mengulang-ulang ilmu yang sudah dipelajari. Ini adab dalam menuntut ilmu agama. Yang ke-14 yaitu mendakwahkan ilmu tersebut. Apa yang sudah didapatkan dari ilmunya, maka didakwahkan kepada keluarganya. Dan itulah tujuan ilmu. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bilhaqti wa tawasaw bisabar. Wal asr, demi masa, sesungguhnya seluruh manusia, semua jenis manusia dalam kerugian, kecuali orang yang mempunyai 4 sifat. Yang pertama, beriman. Iman di sini maksudnya ilmu. Yang kedua, beramal. Illalladzina amanu wa aminu salihat. Beramal. Setelah berilmu, beramal. Yang ketiga, yaitu watawasaw bilhaq. Kemudian mendakwahkannya. Saling nasihat menasehati dengan kebenaran. Saling mendakwahkannya. Kepada keluarga, anak, istri, kakak, adik, paman, bibi, ponakan, sepupu, orang tua, dakwahkan. Yang keempat yaitu watawasau bisabar. Kalau berdakwah pasti ada gesekan, menerima, tidak menerima, dicuekin, dicela, maka harus sabar, saling menasihati dalam kesabaran. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Adakah waktu-waktu tertentu yang baik untuk menuntut ilmu? Maka tidak ada waktu khusus dalam menuntut ilmu yang ditentukan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, waktu pagi berkah untuk menghafal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Makanya waktu pagi berkah untuk menghafal. Menghafal Quran, menghafal hadis. Ya, apa hukumnya jika saya mengajak teman yang malas ke kajian dengan menyuruhnya coba saja dulu walaupun niatnya tidak ikhlas, berdosakah saya? Maka jawabannya, para ikhwah, betul kawan ini ngajak coba aja dulu. Ya betul ini. Dulu ulama mengatakan, talabnal ilma lighairillah fa'aba illa an yakuna lillah. Kami menuntut ilmu bukan karena Allah awalnya, maka akhirnya ilmu membimbing kami untuk ikhlas karena Allah. Maka duduk, karena orang yang duduk di majelis ilmu, kata Rasulullah SAW, la yushqa bihim jalisuhum. Orang yang duduk di majelis ilmu meskipun hanya sekedar, misalkan hanya sekedar mengisi waktu, umpatan. Ini kata Rasul, la yushqa bihim jalisum. Orang-orang yang
majlisnya itu tidak akan mendatangkan kerugian. Minimal mendengar hadis Rasul, minimal mendengar ayat Al-Quran, ya. Maka tidak mengapa, ajak aja saja, ajak dulu. Tapi jangan sampai kawannya tersebut mengatakan, kada apa-apa, kada ikhlas, ayo hadir aja. Jangan. Tetapi ayo ajak menuntut ilmu. Ya. Tadi dikatakan jasad manusia akan hancur jika masuk ke dalam kubur kecuali satu tulang ekor. Lalu bagaimana Ustaz, ada orang yang jasadnya utuh walau sudah masuk ke kuburan bertahun-tahun? Yang pertama, sebuah kemuliaan bagi para nabi alaihissalatu wassalam, jasad mereka tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Innal anbi innallah harrama 'alal ardi ajsadal anbiya." Atau antakul ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi. Berarti apabila jasad itu utuh dan itu nabi, maka itu mulia. Nah, cuma permasalahan sekarang, kalau dia bukan nabi kemudian dia utuh, bagaimana? Maka ini mungkin ujian dari Allah. Bukan berarti setiap yang utuh kemudian istimewa. Tidak. Ya, setiap yang utuh bukan berarti istimewa. Yang ada nasnya cuma Nabi Muhammad, nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya. Ini wallahu a'lam. Lalu bagaimana menyatukan tadi? Saya katakan tadi hadis riwayat Muslim, tidak ada sesuatu yang ada pada tubuh manusia ketika dikubur kecuali akan hancur. Maksudnya kebanyakan manusia seperti itu. Akan hancur kecuali tinggal talus satu tulang ekor. Nah, sama, makanya saya katakan tadi, kalau seandainya ada yang tidak hancur, bisa itu kemuliaan kalau itu nabi. Bisa juga itu adalah kehinaan kalau seandainya bukan nabi, bisa kehinaan ataupun bisa, atau maksud saya bisa ujian ataupun bisa kemuliaan kalau seandainya bukan nabi. Wallahu alam. Sekarang lagi rame-ramenya ada orang yang keluar dari Islam atau murtad atau melakukan amalan yang belum ada contohnya. Gimana agar kita terhindar dari pemikiran sesat tersebut? Maka jawabannya ilmu ini. Kan sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa ilmu itu ada tiga. Yang pertama apa? Masih ingat gak? Tuntutan. Pekan kemarin, tuntutan. Yang kedua apa? Yang pertama apa? Kewajiban. Yang kedua? Tuntutan. Tuntutan ini masuk dalam pertanyaan tadi. Orang ada yang murtad, orang ada yang kembali lagi maksiat, ya. Orang ada yang melakukan kesyirikan, orang ada yang melakukan perbuatan yang mengada-ngada dalam agama. Itu ilmu, jawabannya ilmu. Ada orang yang sholat 23 rakaat 7 menit. Itu berapa menit satu rakaatnya? Berapa detik? Kita tidak mempermasalahkan rakaatnya. Ya, rakaatnya boleh berapa saja, mau 11, mau 23. Ya, itu khilaf di antara ulama. Kita tidak mempermasalahkan. Tetapi terlalu cepatnya itu. Rasulullah SAW melarang orang sholat karena kril ghurab, seperti burung lagi mematuk makanannya. Dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup para ikhwah, kita cukupkan karena mau iqamah. Ini yang mohon maaf pertanyaan belum bisa dijawab, mungkin saya akan jawab pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.